pagi ini, di pagi yang cerah ini, di rumah, di tanah suatu. Marah itu kita selalu ada yang mulai, dan ini menjadi satu kebanggaan buat kita semua mungkin, karena kita dapat mulai dari di negara kita sudah mulai pelan-pelan berlatih mendekatkan diri kepada Allah. Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. Tapi sahabatmu malah kemudian berlaku keras kepada Anda. Pergilah kepada kami, kami bagi kekuatan kami menjadi dua kekuatan. Kami berikan anak-anak kami kepada kalian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada panggilan untuk detik ini pula, aku harus meninggalkan engkau untuk berjihad di jalan Allah SWT. Dan ketika dalam kondisi jihad Bapak Ibu dan mereka Allah, selesai jihad. Seluruh sahabat mencari di antara teman-temannya yang hilang, dan Rasul mengatakan hal tafkidu na tafkidu na ahadan, apakah kalian hilang? Baru saja di hadapan beliau, tiba-tiba kita teringat akan lukisan dan kalender bergambar wanita setengah telanjang yang masih terpajang di ruang tamu kita, sehingga dengan panik kita pun segera buru-buru memindahkannya sambil meminta maaf kepada beliau. Sebentar ya Rasulullah, ada yang lupa sebentar. Dan tidak sopannya kita biarkan beliau berdiri saja di depan pintu menunggu lama. Auratnya terbuka, ada di rumah kita. Kemarin itu ibu, kalau yang katakan tadi betul. Semua yang disukai Rasulullah dia sukai. Apa tuh? Dan semua yang tidak disukai oleh Rasulullah? Yang pertama yang saya ingin menyampaikan bahwa kebanggaan saya dengan jemaah tahun ini top. Luar biasa, alhamdulillah. Tawaf bisa begitu, kompak, disuruh megang terus. Alhamdulillah, bibat saya agak berkurang ketika Bapak Ibu semangat. Ya, dia mulai tepat waktu, alhamdulillah jam 3 tepat ya. Dan ternyata juga dirindukan, saya kira banyak kapok. Yes. Agak keruntak juga gitu ya, karena saya selama satu bulan harus meninggalkan santri-santri saya, harus meninggalkan mahasiswa-mahasiswa saya, walaupun alhamdulillah dikan saya mengucapkan mudah-mudahan dan semakrul, maka terus alhamdulillah berarti dikan saya agak ridho dengan saya. Nah, kalau Bapak Ibu akan merasa gimana, ya karena saya memang kadang-kadang agak keruntak juga gitu, tapi mudah-mudahan saya bisa mengimbangi lah apa yang ditinggalkan saya di sini. Untuk itu kalau saya agak semangat ngasih pengajian, karena memang banyak saya tinggalkan pengajian, ya sudah saya balas dendam. Karena saya nggak bisa ngisi sana, maka ibu di depan saya, maka mohon maaf jadi tumpuan, masalah tembak gitu. Mohon maaf sekali ya kalau saya terlalu kasar ya. Mohon maaf. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh.